Gala al rahimahullah wa nafa'ana bi walumikum fidara'in amin Al-ibadah wal-ma'asyah Al-hath ala ibadah Qila li abi ali ar-ruzabari Inna aqwaman yatrukuna takalif Wa annahum wasalu Faqala na'am walakin ila saqar وقال الإمام الغزالي رحمه الله إن إن قتل واحد ممن يقول هذه المقالة وما أشبهها عن للإسلام الإسلام من قتل ألف كافر التكليف مقام شريف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسكت عنه التكليف وهو أفضل الخلق bal gama bil ibada hatta tawarramat gadamahu au ma hadza ma au ma hadza ma'na Muhammadun sayyidul wujud qama fi mihrabil amal hatta tawarramat gadamah al ibada wal ma'siyah ibadah adalah perintah Allah dan karenanya Allah menciptakan jin dan manusia. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ibadah adalah perintahnya Allah. Walaupun di dalam menjalankan perintah ini ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan. Ketika itu adalah perintah, walaupun itu adalah sunnah dan itu namanya ibadah, maka harus kita berusaha untuk mengerjakannya, apalagi yang wajib.

untuk lalai, tapi Allah menciptakan kita untuk beribadah. Makanya ada peringatan di dalam ayat tersebut wa annakum ilaina la Jangan kalian pernah mengira bahwa kalian tidak akan kembali. Nah, dalam arti kalian pasti akan kembali dan aku akan meminta pertanggungjawaban dari apapun yang telah aku berikan kepada kalian. lah dilarang maksiat dilarang kita maksiat jadi ibadah yang diperintahkan dilarang maksiat lah larangan maksiat ini ada yang larangan wajib harus kita tinggalkan ada larangan yang makruh yang dianjurkan kita meninggalkan atau ada yang haram ada yang subhat kalau haram itu harus kita tinggalkan. Kalau subhat dianjurkan kita untuk meninggalkan, karena yang subhat ataupun yang makruh bisa membuat orangnya terjerumus ke yang haram dan maksiat. Ayo, nah, dianjurkan untuk kita menjauh, menghindar. Nah, orang yang beribadah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala, dengan rahmat, dengan ampunan, dan yang lain sebagainya. Adapun maksiat, yang akan mendapatkan kehinaan, kesusahan, murka, azab, dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah disebutkan di sini anjuran untuk beribadah dikatakan li Abi Ali Ar-Rudabali. Jadi ada orang bertanya kepada Imam Ali Ar-Rudabali, "Inna aqwaman taklif wa Katanya orang yang bertanya kepada Imam Ali Ar-Rudabali, "Ada orang-orang yang tidak menjalankan apa yang diperintahkan Ya taklif, takalif, kewajiban-kewajiban, meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan ibadah secara keseluruhan. Dan mereka menganggap bahwa mereka sudah sampai. Nah ini kan seperti kalau di zaman kita ini orang-orang yang makrifat makrifatan itu, orang-orang yang makrifat makrifatan itu kan menganggap dirinya sudah sampai. Menentuk ini tutup, kan? Banyak, tapi tidak ibadah. Baik yang sunnah atau yang wajib, meninggalkan ibadah, tapi mereka menganggap dirinya sampai. Katanya, Imam Ali Arullah, Al "Iya, sampai, tapi ke neraka, bukan ke surga, sampai, tapi ke..." neraka enggak bener-bener dia sampai kalau bahasa kita gitu bener sampai enggak salah wongi sampai tapi ngerokok, sama dengan orang yang enggak kerja kepingin kaya mana bisa sama sekali enggak mungkin bisa aku mari ini bangun rumah lebar tanahnya 30 panjangnya 100 saya akan bangun taman di depan dan di belakang garasinya modelnya gini. Tapi bendino cangkruk nang warung. Omong-omongan. mulai teko warung nang pos ngobrol Kapan bangun nih? Beli tanahnya belum. Apalagi bangun. Lokate tuku tanah atau bangun teko dhuwit endi? Enggak bisa. sama orang nggak akan mungkin sampai kepada Allah ketika dia meninggalkan ibadah sampai kapanpun untuk sampai kepada Allah meninggalkan ibadah nggak mungkin harus dengan ibadah baru bisa sampai kepada Allah ibadahnya pun bukan hanya sekedar menjalankan kita ini alhamdulillah ibadah sholat lima waktu puasa Ramadan Zakat fitrah, ada yang umroh, ada yang haji, membaca Al-Qur'an, sedekah, kita sudah sampai. Belum, kenapa? Pokoknya ibadah kok. Kita kan pokoknya ibadah, nggak sampai-sampai. Loh, yang ibadah aja perlu keseriusan, perlu kesungguhan, baru bisa sampai. Lah, ini ndak ibadah, ngomong sudah sampai makanya dijawab iya ke neraka sehingga Imamul Ghazali berkata bunuh satu orang seperti orang ini lebih baik dan lebih bermanfaat untuk Islam daripada membunuh orang kafir seribu orang kafir jadi orang yang ngomong gitu itu ya orang yang ngomong seperti itu yang ngomong tidak perlu ibadah bisa sampai atau semisalnya semisal ucapan ini katanya Imam Ghazali dibunuh orang itu lebih manfaat untuk Islam daripada membunuh seribu orang kafir kenapa? dan manfaatnya wong dan membunuh satu orang ini lebih berharga daripada membunuh seribu orang kafir kenapa? orang kafir jelas sudah nggak mungkin dia ngomong seperti itu nah ini menisbatkan dirinya kepada Islam tapi ucapannya meniadakan ajaran Islam. Jadi membunuh orang seperti ini lebih manfaat. Lah sedangkan ibadah ini adalah makom yang tinggi, makom yang mulia. Rasulullah itu tidak meninggalkan ibadah. Padahal, misal, misal, Rasulullah nggak ibadah, surga sudah untuknya. Misal ini misal, Kalaupun Rasulullah tidak ibadah, surga sudah menjadi untuknya. Semuanya ini diadakan oleh Allah karena Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah meninggalkan? Enggak. Lu dosa lu sudah dihapus untuk Rasulullah oleh Allah. Bukan hanya kemarin, lusa atau selama-lamanya yang lalu dan yang akan datang. Enggak mungkin dirubah sama Allah. Apalagi sudah disampaikan kepada umatnya. Tapi apakah Rasulullah meninggalkan ibadah? Enggak, tetap ibadah. Loh, ibadah itu makom, kedudukan yang mulia. Sehingga Rasulullah itu senang kalau disebut dengan abad, hamba. Disebut dengan hamba itu senang Rasulullah. Karena makom ubudiyah, Makom Ubudiyah itu adalah makom yang tinggi Makanya ketika dikasih pilihan Rasulullah Antara Malakar Rasulullah Atau Abdan Rasulullah Milih mana Kasih dua pilihan ini Abdan Rasulullah, hamba Yang diutus Atau penguasa yang diutus Milih mana Rasulullah mengatakan abdan Rasulullah bukan penguasa yang diutus tapi hamba yang diutus kenapa hamba itu adalah arti dari seorang hamba yang mematuhi 100% apa yang dikatakan oleh tuannya yaitu Allah jadi pengabdian secara totalitas itu dicintai makanya makom yang tinggi sehingga Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah dalam keadaan apapun tidak pernah meninggalkan ibadah dalam keadaan apapun padahal beliau adalah afdalul khalak paling utama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Rasulullah beribadah khususnya di waktu malam berdiri dengan membaca Al-Quran yang cukup panjang dan lama kakinya bengkak. Ya, kakinya bengkak. Bahkan dikatakan Muhammad Sayyidul Wujud. Nabi Muhammad itu Sayyidul Wujud, pemimpinnya alam. Pemimpin alam semesta ini adalah Nabi Muhammad. Qama fi mihrabil amal. Terus berjalan melaksanakan ibadah ketaatan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah mengurangi. Hatta tawar romat gadama sehingga kakinya bengkak. Pemimpin alam semesta. Kalau kita menjadi pemimpin itu lebih apa? Lebih banyak nyantai karena tinggal perintah. nggak perintah. Karena pak Pemimpin. kebang itu coba lihat tukangnya. Coba cek barangnya. Pemimpin lebih banyak nyantai. Kalau pegawai angkat-angkat, mari gunungin -gin. Nanti, nanti mulet. Karena apa? banyak kerja, kasih makanan setengah piring, nggak Cukup, kurang nah, kerja. Tapi kalau bos, enggak makanannya sedikit, itu pun enggak dihabiskan, tinggal bos. Tapi Nabi Muhammad enggak seperti itu, walaupun bos alam semesta pemimpin alam semesta. Bukan pemimpin perusahaan atau negara, tapi alam semesta. Malam bangun ibadah Allahu Akbar. Bukan surat-surat pendek yang dibaca, tapi surat-surat panjang Al-Qur'an. Lama berdiri sampai bengkak kakinya. Bukan hanya salat yang dilakukan, mohon kepada Allah untuk umatnya yang akan datang dimintakan dimohonkan oleh Rasul saw nggak meninggalkan ibadah. Apakah ada yang lebih mengenal Allah dari Nabi Muhammad? Nggak ada. Ada yang lebih dekat kepada Allah dari Rasulullah? Tidak ada. Ada yang lebih, lebih, lebih dicintai oleh Allah daripada Rasulullah? Tidak ada. Nah, orang yang paling dicintai orang yang paling kenal orang yang paling dekat dengan Allah tidak meninggalkan ibadah kok ada orang yang nggak dekat nggak kenal nggak apa nggak dicintai kemudian menganggap sudah sampai menganggap sudah dekat nah, bodoh dengan meninggalkan ibadah dia nggak bisa Nabi Muhammad yang sangat dekat yang sangat kenal tetap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hmm. karena itu dikatakan oleh Imam Abu Sulaiman marajau yakni ilal kasal al mubahat hmm. orang itu kalau sudah tahu sudah sampai sudah sampai sudah tahu sudah mengenal nggak akan mungkin kembali nggak akan mungkin mundur yang ada apa dia akan terus meningkat terus naik nggak mungkin kemudian males nyantai tenang nggak ada sekarang misalnya misalnya nih ada tempat apa hiburan atau rekreasi gitu yang paling indah sedunia paling indah sedunia. Wah, ini sebelumnya sudah beritanya macam-macam. Ini, ini, wah, semua terbayang keindahannya dengan cerita. Melihat fotonya terbayang. Wah, akhirnya apa? Kepingin dia, ngumpulkan, 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 bisa berangkat. Berangkat, ya. Sampai sana kita kira-kira kepingin muli Mendah. Melihat keindahannya, wah, ndak kepingin nggak akan mungkin kepingin pulang dia apalagi nggak kepingin kembali nggak mungkin kalau pas itu kepingin kembali dia kalau pulang kepingin kembali nah, makanya para aulia itu ketika sudah sampai kepada Allah nggak mungkin kemudian sudah sampai males dia mundur merosot mengurangi enggak yang ada apa tambah kenceng tambah semangat dalam beribadah kepada nggak mungkin menurun yang ada meningkat Kenapa? Sudah sampai Sudah merasakan Tak kasih gambaran yang Mungkin membuat melek yang ngantuk ini Membuat melek yang ngantuk Tapi jangan dibayangkan yang belum Orang yang sudah menikah Sudah merasakan Cerai Apakah dia Kemudian gak kepingin nikah lagi Gak ada kepingin nikah lagi kalau bisa langsung, hari itu juga tidak nunggu besok atau lusa. Tapi yang belum menikah, kepingin nikah. Tapi apakah sama dengan yang sudah menikah? Beda, yang sudah menikah lebih. Kenapa dia sudah mengetahui? Yang belum, belum mengetahui. Dia cuma hanya kepingin, tapi yang ini lebih daripada itu. Nah, ini sama dengan orang yang sudah sampai kepada Allah, merasakan nikmatnya, lezatnya, indahnya dan yang lain sebagainya sehingga apa nggak mau nggak mau turun dia nggak mau turun yang ada apa kepingin naik dan naik dan naik kenapa? dia tahu ketika naik pasti lebih indah lebih nikmat lebih enak ini dia kepingin terus naik nggak mungkin mau turun dia kepingin terus naik ini orang kalau sudah sampai lawa salu <sweatsik> ma yakni ilal kasar warahat al mubahat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat kepada kita untuk menjalankan ibadah ketaatan amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam alhamdulillahirabbil alamin